mudah-mudahan ini ibu kotanya di Kalimantan Selatan. Karena apa? Karena insya Allah dengan menjadi ibu kota, dipastikan bahwa perekonomian kita akan makin meningkat. Produksi apapun insya Allah akan membawa kejahteraan bagi kita semua. Ya, mau ke depannya sih semoga lebih maju perekonomiannya. Terus pembangunan-pembangunannya segera selesaikan. Sangat bagus dan sangat setuju, karena kalau ibu kota kita pindah ke Kalimantan Selatan, otomatis pembangunan di Kalimantan Selatan ini akan lebih berkembang dan lebih maju. Dan mungkin itu dapat mensejahterakan rakyat di Kalimantan Selatan. Nah, karena diharapkan dengan berpindahnya ibu kota ke Kalimantan, Kalimantan jadi lebih baik lagi. Misalnya tidak sering mati lampu lagi, akses antar provinsi pun jadi lebih mudah. Berharapnya orang Kalimantan adanya di Kalimantan Selatan gitu. Ya karena dampaknya juga untuk perekonomian akan lebih meningkat, karena ya jujur untuk di daerah Kalimantan juga perekonomian kita lebih rendah dibandingkan daerah-daerah yang lain. Ya setuju aja, setuju, karena efeknya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, ya kan, otomatis pusat negara dipindahkan ke Kalimantan Selatan, akhirnya semua akan berefek, segala sektor semua ngefek ke situ. Kalau ibu kota mau dipindahkan di Kalimantan, mungkin jangan seperti ada kemacetan. Ya biasanya masyarakat di tempat kita ini tidak ada kemacetan, lalu ada kemacetan. Nah.